Halo lurs, berjumpa lagi dengan saya Mr. Acet. Saya di sini akan memberikan sebuah rekomendasi game yang sangat seru lagi ya teman-teman. Game Dolphin Emulator wajib dicoba teman-teman. Mirip kayak God of War game-nya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini ya teman-teman. Oke, link downloadnya udah ada di deskripsi, tinggal download saja ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan bagikan settingannya dulu ya teman-teman biar lancar jaya main gamenya. Oke, langsung saja kita ke gamenya. Nah teman-teman, ini adalah gamenya Rigar The Battle of Argus. Nah di sini teman-teman harus setting dulu ya teman-teman, settingannya harus samain kayak saya biar lancar jaya mainnya ya teman-teman. Oke, masuk ke game setting, setelah itu masuk ke general, setelah itu teman-teman save dual core nya itu centang, CPU clock speed nya itu centang, dan teman-teman fullin ya CPU clock speed nya 300%. Nah setelah itu speed limit nya itu sesuaikan dengan HP kalian teman-teman. Nah di sini saya pakai 125, nanti suaranya itu rada cempreng, maaf ya teman-teman, karena biar lebih lancar ya gamenya. Oke, setelah itu scene on skip idle nya itu nggak usah dicentang teman-teman. Setelah itu G-Follow Branch-nya itu centang, Enable Cheat-nya itu centang, dan yang lainnya itu nggak usah diapa-apain lagi ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke graphic setting. Di sini teman-teman pakai video pakainya OpenGL ya teman-teman, jangan pakai Vulkan karena akan lebih ringan pakai OpenGL dibanding Vulkan. Setelah itu teman-teman masuk ke aspect ratio. Di sini teman-teman menggunakan Street to Window untuk memperlayarkan si gamenya. Setelah itu teman-teman masuk ke enchantment, dan di sini teman-teman rubah internal resolusinya menjadi 1,5 satu kali atau dua kali ya teman-teman, sesuaikan dengan HP kalian biar lebih lancar jaya si gamenya. Oke, setelah itu save dan langsung otw ke gamenya. Oke teman-teman, di sini sudah saya mainkan gamenya, udah masuk ke gamenya ya teman-teman. Nah di sini itu ukurannya itu saya lupa ingat 1 giga lebihan lah ya teman-teman gamenya cuy. Nanti juga saya akan merekomendasi game-game Dolphin Emulator yang ukurannya kecil cuy. Nah di sini kita udah tekan A. Setelah itu di sini teman-teman bisa ada beberapa dua mode ya, gladiator mode sama conquest ya teman-teman, maaf balelol cuy. Setelah itu saya pakai conquest mode aja lah ya. Di sini juga oh kalau gladiator itu tarung ya, di sini conquest mode itu kita adventure cuy. Setelah itu kita klik new game. Ini itu gamenya itu kayak God of War ya. Oke, kita skip aja lah ya di bagian sininya cuy, biar nggak terlalu lama. Nah di sini kita skip. Nah teman-teman kita udah masuk ke gamenya. Nah di sini tuh bener kan mirip kayak God of War cuy, cuman angle kameranya itu kayak kayak gini ya, sedikit rada ribet sih ya angle kameranya, tapi seru kok cuy. Oke, kemana ini? Ini kita harus mengikuti peta cuy. Ada apa ini ungu-ungu? Enggak ada apa-apa. Ini loncat gimana sih? Oh ini loncat cuy. Wow, halo musuhnya itu cuy, ih menjijikan. Musuhnya itu ulat cuy, anjay banyak ulatnya ini, ulat besar ini, hati-hati. Salah lonjok cuy. Ulat besar ini, hati-hati merang cuy. Gila dong. Masih banyak. Ih, gila serius. Ini ularnya ulatnya besar sekali nih. Nggak kena. Mati dong. Ih. Gila cuy, ulat. Ulatnya itu mengelikan cuy. Membuat saya merinding itu ulat. Oke, kemana lagi nih? Oh ini ada apa? Ini A. Oh A ini untuk save ya.
ada gambar singa itu ada untuk save ya teman-teman. Kita save dulu aja lah ya. Oke. Okay. Mana ini? Ke atas kah? Oh iya ke atas. Wih, airnya juga cuy, jernih cuy. Lumayan lah ya. Seru juga ini. Kayak di kastil-kastil seperti God of War sih. Airnya cuy, suara kedengaran airnya cuy. Deras. Deras sekali. Ulat lagi. Ih. Serius, saya itu fobia ulat cuy. Jadi kalau lihat kayak gini suka merinding aja. Terutama ini besar sekali ulatnya cuy. Ayo. Mana lagi? Gila cuy. Ini batu besar bisa dihancurin nggak? Oh bisa ternyata cuy. Kemana sih jalannya? Ke sini kan bener. Enggak cuy. Ini kayaknya dihancurin ya. Ah benar cuy dihancurin. Anjir. Ada apa itu? Bukan ulat ini mah. Kaget saya dong. Kemana ini? Oh, kayaknya ke arah sana, cuy. Okay. Ada lagi dong. Beda-beda musuh, cuy. Ini apa sih? Bisa dihancurin, cuy. Anjay, dapat defense power by defense. Apaan itu? Saya nggak tahu. Kayaknya ke sini. Aing roas. Ngagetin saja, cuy. Seru juga lah ya ini kalau game kayak gini seru, cuy. Kayak God of War sih. Cuma karena Angel kameranya itu nggak enak. Tapi sih wajib sih dimainkan game ini sih. Rekomendasi sih. Iya benerkah ke sini cuy? Ini bisa dihancurin kah? Oh bisa cuy. Bentar, ke arah sana dulu. Anjay, ternyata luas cuy. Ini bisa dihancurin nggak? Bisa dong. Oh, dapat kayak gini cuy. Kayaknya ini ungu ini untuk upgrade ya. Ada ulat lagi dong. Mengerikan saudara-saudara. Ini apa ini? Apaan itu? Get through the apa? Oh kita dapat apa sih? Shield ya, pelindung cuy. Ini bisa dihancurin nggak? Nggak cuy, nggak cuy. Terus kemana ini? Balik lagi ke yang tadi kah? Wih sunsetnya cuy, mantap ya. Anjay, ada lagi. Mati dong. Ini kita hancurin dulu. Oh, itu belum mati satu cuy. Lumayan nih, buat upgrade. Anjay. Bentar, salah. Mati dong. Belum mati. Belum mati, saudara-saudara. Dapat gain buit 10. Dapat lagi? Enggak cuy. Bentar, ini hancurin. Enggak bisa dihancurin, cuy. Enggak bisa, cuy. Apakah harus tadi ke situ, cuy? Balik lagi kayaknya yang tadi ya. Jalannya kemana sih ini? Wow, ulat-ulat lagi nih.
Mengerikan. Mengerikan. Dapat apa itu? You got nektar apalah teman-teman. Saya nggak tahu artinya, cuy. Kemana ini? Sini kah? Oh, sekarang udah bisa, cuy. Nah, tekan apa? Kontrol apa sih saya? Nggak kelihatan, cuy. Bentar ya. Oh, ini cuy. Padahal tadi ya, kayak gini. Oh, kurang ajar ratu. Okay. Nah, di sini tempat safe, cuy. Nah, teman-teman, seperti itu sajalah ya, teman-teman. Gameplay game yang saya rekomendasi ini. Bila teman-teman suka, silakan link downloadnya udah ada di deskripsi. Tinggal download saja ya, teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen biar nggak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini ya, teman-teman. Oke, salam gamers.